Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan wa syukranillah wa salaman ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Amma ba'd. Alhamdulillah, anak-anakku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kita kepada Allah, kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk bisa tetap belajar di masa-masa pandemi yang seperti ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kita kesehatan sehingga kita nanti bisa belajar secara tatap muka seperti sedia kala. Amin ya rabbal alamin. Di kesempatan kali ini kita akan sama-sama belajar terkait mata pelajaran SKI yaitu sejarah kebudayaan Islam. Materi kali ini yaitu substansi dan strategi dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam periode Mekah. Apa sajakah strategi Rasulullah? Apa sajakah strategi dakwah yang diterapkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di kota Mekah? Mari kita sama-sama ketahui, mari kita sama-sama lihat dan kita sama-sama simak. Perlu diketahui bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di usia pernikahannya ke tahun 14 pernikahannya bersama Siti Khadijah. Tatkala itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam genap usia 40 tahun, maka Allah anugerahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kecenderungan untuk berkhalwat atau bertahannus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Menjauhi hiruk pikuk dan sifat-sifat jahiliyah kehidupan pada saat itu di kota Mekah. Dalam keadaan bertahannus di Gua Hira, maka tiba-tiba muncullah seseorang yang berkata kepada Muhammad, "Bergembiralah wahai Muhammad, aku adalah Jibril dan engkau adalah utusan Allah untuk umat ini." Kejadian ini bertepatan pada tahun 13 sebelum Hijriah, tahun Ramadan, tahun 13 di bulan Ramadan, tahun 13 sebelum Hijriah atau bulan tahun 610 Masehi. Ada sebagian riwayat mengatakan 611 Masehi. Malaikat Jibril berkata kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Iqra, bacalah." Lalu Muhammad menjawab, "Aku tidak bisa membaca." Demikianlah terjadi sampai 3 kali sehingga malaikat Jibril mendekap dan memeluk Nabi Muhammad untuk ketiga kalinya dan akhirnya Muhammad mengucapkan sebagaimana di dalam Al-Qur'an surah Al-A'laq ayat 1 sampai 5. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam. Setelah kejadian di Gua Hira tersebut, maka bergegaslah Muhammad pulang menemui Khadijah istrinya dengan keadaan gemetar. Kemudian Khadijah menenangkan suaminya yaitu Muhammad. Kemudian dibawakanlah kepada saudaranya yaitu Waraqah. Kemudian dikisahkanlah oleh Nabi Muhammad tentang apa yang terjadi pada saat itu. Maka Waraqah pun mengatakan bahwasanya apa yang mendatangimu itu sama dengan apa yang telah mendatangi Musa pada saat itu. Maka setelah sekian lama Nabi tidak menerima daripada wahyu yang berikutnya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika dalam perjalanan didatangi, beliau melihat sesosok malaikat Jibril sedang duduk di antara bumi dan langit. Maka Rasulullah merasa ketakutan dan mengingat kejadian ketika itu di Gua Hira. Maka bergegaslah beliau pulang ke rumah dengan meminta istrinya untuk menyelimutinya. "Selimutilah aku." Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam diselimuti, maka suara itu semakin mendekat dan turunlah wahyu yang kedua yaitu Al-Qur'an surah Al-Mudassir ayat 1 sampai 7. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhal mudassir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa siyabaka fatahhir war rujza fahzu wa la tamnun tastaqsul. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bangkit mengerjakan perintah Allah Subhanahu wa taala yaitu menyeru kaum yang berhati keras dan tidak beragama untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Tugas ini merupakan perkara yang berat dan sangat besar. Beliau harus berhadapan dengan masyarakat Mekah pada saat itu yang memiliki kebiasaan jahiliyah
yang memiliki kebiasaan menyembah berhala dengan adat istiadat yang bertolak belakang dengan apa yang ia bawa, yaitu dibawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendakwahkan ajaran agama Islam ini yang pertama yaitu dengan cara bersembunyi-sembunyi. Dakwah sembunyi-sembunyi dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kurang lebih antara 3 sampai 4 tahun. 4 tahun pertama merupakan masa Rasulullah mempersiapkan diri, menghimpun kekuatan dan mencari pengikut setia, di mana wahyu yang turun pada saat itu mengenai pembinaan-pembinaan dakwah, yaitu mengenai dasar akhlak Islam. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam berdakwah secara sembunyi-sembunyi, maka di sini adalah pengikut yang pertama yang mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang tidak lain yang pertama adalah istrinya Khadijah al-Kubra, kemudian Ali bin Abi Thalib, kemudian terus menyusul Zaid bin Harisah, anak angkatnya, dan kemudian sahabat yang setianya semasa kanak-kanak, yaitu Abu Bakar, kemudian Ummu Aiman, Abu Ammar bin Auf, Abu Ubaidillah bin Zarrah, Utsman bin Affan, Zubair bin Awam, Sa'id bin Abi Waqqas, Arqam bin Abi Alqam, Fatimah bin Khattab, Talhah bin Ubaidillah. Inilah adalah orang-orang yang disebut dengan As-Sabiqun al-Awwalun, orang-orang yang pertama kali menerima Islam. Setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdakwah secara sembunyi-sembunyi, maka turunlah ayat yang memerintahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk berdakwah secara terang-terangan pada masyarakat Mekah. Maka turunlah pada saat itu Al-Qur'an surah Al-Hijr ayat 94. Yang mana dalam ayat tersebut, fasda' bima tu'mar wa'arid 'anil musyrikin, memerintahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk berdakwah secara terang-terangan kepada masyarakat Mekah. Maka dakwah ini membuat seorang tokoh Bani Ghifar yang tinggal di barat laut, di barat laut merah, menyatakan dirinya masuk Islam. Orang pertama dari Bani Aus, Daus, yang masuk Islam adalah Tufail bin Amr Ad-Dausi, seorang penyair terpandang di kabilahnya. Akan tetapi, dalam dakwah terang-terangan ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapatkan banyak rintangan. Maka ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengumpulkan masyarakat Mekah pada saat itu, ketika semua terkumpul, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada masyarakat Mekah pada saat itu, wahai masyarakat Mekah, wahai kaum Quraisy, apabila aku berkata bahwasanya di balik bukit ini ada seorang musuh yang akan siap menyerang kalian, apakah kalian percaya? Maka pada saat itu kafir Quraisy, orang-orang Quraisy pada saat itu mempercayai apa yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga mereka serentak berkata, kami percaya karena engkau adalah orang yang al-amin, orang yang tidak pernah berdusta sedikit pun pada masanya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun melanjutkan, dan sekiranya aku telah mengajak kepada kalian semuanya untuk menyembah Allah subhanahu wa ta'ala Tuhanku dan Tuhanmu, dan meninggalkan untuk menyembah berhala-berhala yang tidak bisa memberi manfaat dan mudarat, serta akan menerangkan kepada kalian tentang ancaman di dunia ini dan di akhirat nanti bagi orang-orang yang ingkar kepada Allah, dan imbalan balasan bagi orang-orang yang taat kepada Allah, dan aku sampaikan kepada kalian bahwasanya Allah Tuhan yang sesungguhnya, dan aku Muhammad adalah utusannya, apakah kalian percaya? Maka di sini banyak dari kaum Quraisy yang mencaci, bahkan mencibir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan kata-kata kotor, kata-kata yang menyakitkan. Dan di sinilah Abu Lahab menentang daripada dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hanya sebab inilah engkau mengumpulkan kami, hari ini kamu celaka wahai Muhammad. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selanjutnya termenung sejenak, memikirkan reaksi dari kaumnya yang menentang dakwahnya. Maka disitulah turunlah surah Al-Lahab. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran surah Al-Lahab ayat 1 sampai 5, Bismillahirrahmanirrahim,
tabbat yada abi lahabin wa tab ma aghna anhu maluhu wa ma kasab sayasla naran zata lahab wa imra'atuhu hammalatal hatab fi jidha hablum min masad. Inilah sebab daripada turunnya surah Al-Lahab, yaitu Abu Lahab menentang dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahkan mencaci dan mengejek Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdakwah secara terang-terangan, banyak tekanan dan tantangan dalam dakwah tersebut dari pimpinan-pimpinan kafir Quraisy. Banyak di antara mereka meminta pamannya Abu Talib yang selalu melindungi Rasulullah untuk mencegah kegiatan dakwah yang dilakukan oleh keponakannya. Kaum kafir Quraisy pun mengutus Walid bin Mughirah dengan membawa seorang pemuda untuk ditukarkan dengan Muhammad. Bahkan pimpinan-pimpinan Quraisy menawarkan harta dan tahta wanita kepada beliau agar supaya beliau bersedia untuk meninggalkan dakwah tersebut. Dan tidak jarang dialami oleh pengikut-pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam siksaan-siksaan baik secara fisik maupun ekonomi, sampai-sampai pemboikotan kepada Bani Hasim dan Bani Muthalib dilakukan. Alhamdulillah, itulah substansi dan strategi dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam periode Mekah. Strategi dakwah yang dilakukan Rasulullah yaitu ada dua. Yang pertama secara sembunyi-sembunyi, dan yang kedua yaitu secara terang-terangan. Maka dari situ ke masa kenabian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu sejak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menerima wahyu yang pertama, sedangkan masa kerasulannya sejak Nabi menerima wahyu yang kedua, yaitu Al-Qur'an surah Mudatsir ayat 1 sampai 7. Adapun hikmah yang dapat kita ambil dari pembelajaran hari ini, yaitu dalam berdakwah dibutuhkan kesabaran dan keikhlasan agar mendapatkan hasil yang maksimal. Kemudian meluruskan niat kita berdakwah semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena pujian ataupun cacian manusia. Sehingga ketika kita dalam berdakwah, ketika kita mendapatkan pujian, kita pun tidak terbang tinggi ataupun sombong. Adapun kita ketika kita mendapatkan cacian, kita pun tidak lemah dan tidak ragu, bahkan tidak putus hati, putus asa. Perilaku terpuji menjadi suri teladan agar dakwah kita pun diterima oleh masyarakat, yaitu mencontoh daripada akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan menyiapkan strategi yang matang dalam berdakwah. Ini juga menjadi pendukung untuk supaya diterimanya dakwah kita di lapisan masyarakat. Inilah pembelajaran kita kali ini. Mudah-mudahan pembelajaran kita kali ini bermanfaat, berfaedah bagi kita dan menambah wawasan kita dalam sejarah kebudayaan Islam. Mungkin itu saja dari saya. Qalil min hatta min Allah. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.